Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, pada kesempatan ini saya Ibrahim Malik Fatsei agak sedikit mengomentari persoalan rencana pemerintah dalam hal ini Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri, juga KPU Republik Indonesia dan Bawaslu RI dan juga DKPP yang berencana untuk menyelenggarakan pilkada serentak di tahun 2020 ini, yang mana sama-sama kita ketahui dan sama-sama kita rasakan kondisi Indonesia dan bahkan dunia mengalami nasib yang sama, yakni melawan wabah pandemi wabah virus corona. Yang hari ini kita sama-sama tahu jumlah kematian dan jumlah positif corona yang makin meningkat. Oleh sebab itu, di tengah kondisi yang demikian ini, beberapa alasan yang menjadi kategori sangat utama oleh pemerintah dan menjadi pegangan utama pemerintah tetap menyelenggarakan dan membuka karpet ulang pilkada di 9 Desember 2020 nanti. Pasalnya, merujuk pada negara-negara lain yang ada di dunia telah menyelenggarakan pilkada serentak baik itu regional maupun secara nasional yang menjadi rujukan utama. Dan juga sebagaimana di Indonesia dikatakan oleh beberapa pengamat politik demokrasi bahwa Indonesia akan bisa menyelenggarakan pilkada serentak asalkan memenuhi persyaratan protokol kesehatan. Nah, saya ingin mengomentari dalam dua sisi yang demikian ini, bahwa pertama adalah aspek sosiologis. Melihat Indonesia sebagai negara dengan populasi terbanyak di dunia, apabila Kemendagri dan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU RI, Bawaslu dan juga DKPP dan juga dalam hal ini DPR RI Komisi 2 berencana untuk membuka karpet merah pilkada ini lagi, harus dapat dipertimbangkan dengan baik dan matang. Bukan hanya dengan alasan mengikuti dan mengambil rujukan negara-negara lain telah menyelenggarakan pilkada serentak. Nah, tapi kita sebagai negara Indonesia harus mandiri dalam menyelenggarakan ketatanegaraan kita. Nah, mengingat nyawa rakyat itu lebih penting daripada urusan negara. Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan penting. Yang kedua adalah aspek letak geografis kita. Tentu negara-negara lain, misalkan Korea Selatan, Jepang, dan negara-negara lainnya yang katanya menyelenggarakan pemilu atau pilkada di tahun 2020 ini, tentu beda ya. Berbeda letak geografisnya dengan Indonesia. Nah, apabila ini memang dipaksakan oleh Kemendagri dan juga beberapa elemen negara, lembaga negara tadi, maka konsekuensi yang harus kita jawab adalah nasib rakyat yang justru akan semakin tinggi dan semakin meningkat kematian, angka kematian dan positif corona. Karena apa? Belum tentu normalisasi keadaan di tengah kondisi corona ini, misalkan di DKI Jakarta, belum tentu sama di wilayah-wilayah lainnya, daerah-daerah lainnya. Karena ini kita menyelenggarakan pilkada new normal, okay, di DKI Jakarta mengalami masa transisi, bagaimana dengan daerah-daerah lainnya yang belum tentu sama keadaannya dengan DKI Jakarta. Maka tentu ini harus menjadi pertimbangan besar yang harusnya diambil oleh Kemendagri dan juga beberapa penyelenggara pemilu lain. Satu hal yang perlu saya katakan di sini, bahwa secara pribadi saya sangat menolak adanya keputusan kebijakan yang diambil oleh Kemendagri salah satunya dan juga KPU RI, Komisi 2 DPR RI dan juga DKPP untuk tetap menyelenggarakan, memaksakan kehendak untuk menyelenggarakan pilkada serentak. Satu hal yang mesti dipertimbangkan, mengingat nyawa rakyat itu lebih penting. Nah, alasan yang kedua adalah tetap menyelenggarakan pilkada dengan menganjurkan protokol kesehatan. Saya memberikan analogi dan perbandingan sederhana saja, kalaupun memang itu menjadi rujukan. Saudara perlu ketahui, belum tentu menjadi jaminan seorang dokter yang terfasilitasi dengan pakaian anti-corona saja itu terkena virus corona. Bagaimana dengan rakyat yang tidak memakai dan tidak terpenuhi aspek-aspek protokol kesehatan yang seperti itu? Tentu ini menjadi persoalan yang harus dipertimbangkan. Nah, kita tidak bisa mempleningkan bahwa corona ini akan berakhir pada bulan Desember. Nah, harusnya DPR RI, Komisi 2, KPU RI dan juga Kementerian Dalam Negeri tidak harus memaksakan kehendak, sehingga menjadi wacana publik yang hari ini menjadi konsumsi publik, tentu saja ditolak karena mengingat kondisi sosial kita. Nah, olehnya kami mendesak, terutama saya secara pribadi, mendesak kepada Kementerian Dalam Negeri dan juga KPU RI
dan juga DPR RI Komisi 2 untuk mempertimbangkan hal pilkada serentak ini dengan alasan tetap menyelenggarakan tapi dalam kondisi yang baik. Tapi kalaupun dalam kondisi corona, saya harap untuk dipertimbangkan dengan matang, mengingat nyawa rakyat itu lebih penting daripada kepentingan negara. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.